Pada pagi Jumaat yang mulia ini, dunia digemparkan dengan pengumuman gencatan senjata yang dipersetujui antara pihak Israel dan Hamas di Gaza, Palestin pada kira-kira jam 2 pagi tadi. Gencatan senjata yang diumumkan ini bermaksud kedua-dua pihak sudah bersetuju untuk tidak lagi meneruskan operasi masing-masing antara satu sama lain seperti mana insiden balas-membalas serangan yang berlaku sejak 10 Mei lalu. Termeterainya gencatan senjata, maka tamatlah bunyi bom, peluru berpandu dan tangisan di ruang angkasa kedua-dua wilayah berkenaan. Semua penduduk Gaza turun ke jalanan untuk meraikan pengakhiran ini. Jika kita di Malaysia, pagi raya 1 Syawal baru-baru ini agak segar dengan alunan takbir raya, namun tidak di Gaza kerana konflik masih panas ketika itu. Ibarat takbir yang tertangguh, mereka akhirnya turun ke jalanan beramai-ramai sambil bertakbir untuk meraikannya. Agensi berita rasmi Palestin, Shehab News Agency, memuat naik rakaman-rakaman foto dan video yang memaparkan situasi sorakan kesyukuran tersebut. Atas pengumuman gencatan senjata itu, ramai penduduk Gaza yang terlibat dalam perarakan itu meraikannya dengan sujud syukur di jalanan. Dalam masa yang sama, mereka turut melaungkan takbir raya kali yang pertama sejak 1 Syawal lalu. Penduduk Palestin beramai-ramai berarak menuju ke Masjidil Aqsa sambil bertakbir. Kelihatan jalan raya di bandar yang agak sesak dengan kenderaan semuanya dipercayai berarak sambil meraikan detik manis ini.